Kalau ditanya kepada kita, kenapa Dajjal mendapat gelaran Al-Masihud Dajjal? Sama gelarannya dengan Nabi Isa Al-Masih. Ya, baik. Jadi, setakat yang saya ingat jawapannya ialah, Nabi Isa disebut Al-Masih kerana berasal daripada perkataan As-Siyahah, melancung, berjalan jauh. Maka salah seorang daripada Nabi yang melalui sebuah perjalanan yang jauh, iaitu Nabi Isa. Ya, daripada bumi diangkat oleh Allah, berjalan ke langit, daripada langit turun kembali ke bumi untuk membunuh Dajjal. Kemudian itu. Yang kedua ialah Al-Masihud Dajjal, daripada perkataan Al-Mashu. Dia pergi kata akar dia. Kerana bahasa Arab, nak terjemah bahasa Arab, kena rujuk pada kata asal, kata akar. Maka Ad-Dajjal ni daripada Al-Mashu, iaitu makhluk yang Allah hapuskan, hilangkan salah satu daripada penglihatan matanya. Dan mata kanan itu dibutakan. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shrah lana sudurana. Ya Allah, kami berdoa kepadamu, ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami, ya Allah. Wahassin akhlaqana, ya Allah, kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami, ya Allah. Wayassir lana umurana, ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami, ya Allah. Allah marzukna al-fahma wal ilma, ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama, yang saya hormati dan saya muliakan ya seluruh para pegawai masjid, yang saya hormati dan saya muliakan para ahli ilmu, yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ya, sama-sama kita melafazkan kesyukuran yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberi kesempatan, nikmat dan segala-galanya kepada saya, kepada tuan-tuan dan puan-puan, sehinggalah pada pagi ini kita berada di tempat yang mulia, masih lagi berada di dalam bulan yang mulia, yang kita harap-harapkan seluruh kehidupan yang kita lalui setelah Ramadan masih lagi dalam keadaan dalam redha Allah, dalam rahmat Allah, dalam keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah pada pagi yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita sambung lagi pengajian kita, masih lagi di bawah tajuk atau bab tanda-tanda hari kiamat. Ya, tanda-tanda hari kiamat. Insya-Allah pada pagi ini, bagi kitab yang cetakan lamanya pada muka surat 909. Ya, yang cetakan lama. Cetakan baru saya tengok-tengoklah. 917. Kalau macam tu baik beli yang cetakan baru ya. Sebab dah banyak mengaji. Yang cetakan lama baru 909. Tak adalah. Baik, insya-Allah sama-sama kita baca. Bilan 10. Dia banyak ni. Ya. Yeah. Atau saya baca lagi sekali insya-Allah. Ya, yeah, daripada 9 dia sambungan dia daripada situ. Saya baca lagi sekali yang ni supaya ada
kesinambungan dia. Baik, Imam Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Za'rah dan daripada Amr. Ia berkata, ada tiga orang duduk mendengar Sayyidina Marwan ia ketika menerangkan tanda-tanda kiamat, dan berkata bahawa yang pertama ialah keluarnya Dajjal. Yang pertama keluarnya Dajjal. Kemudian ketiga-tiga orang itu pergi ke majlis Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah ibn Umar ni ialah anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Lalu mereka ceritakan keterangan Marwan itu. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, yang ni menceritakan kepada kita berkaitan dengan kalau kita tanya soalan, ya mana dulu? Ya mana dulu? Dajjal dulu ke matahari dulu yang terbit belah barat? Maka di sana ada ulama, dia buat pembahagian. Ya, pembahagian tanda-tanda kiamat. Ada pembahagian tanda kiamat, antaranya sebelum keluarnya Dajjal. Ada juga tanda kiamat selepas keluarnya Dajjal. Ada beberapa pembahagian. Cuma saya nak sarankan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak mendetili berkaitan dengan tanda kiamat. Kerana apa? Kerana dalam kitab yang kita baca ni, sekadar, nak kata sekadar tak boleh jugalah sekadar kan, hanya membawa kepada kita matan-matan hadis yang mana syarahnya tak banyak. Jadi saya nak sarankan kepada tuan-tuan, sebab saya pun duk baca kitab ni juga, ya, daripada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, yang ni buku ni, buku ni. Kalau nak mendetili, sebab dalam kitab ni dibawa hadis dan disyarah. Saya pun nak berkongsi juga dengan tuan-tuan beberapa syarah-syarah, huraian-huraian yang agak detail ia berkaitan dengan apa yang kita baca ni. Sebab perkara begini merupakan fakta yang tak boleh kita syarah sebarangan. Dia adalah fakta-fakta yang kita kena rujuk kepada para alim ulama yang mereka ni lebih memahami dan lebih luas pengetahuan mereka berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Cuma tadi saya sebut tadi begitulah, ya. Antaranya para alim ulama ni mereka bahagikan yang pertama sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kemunculan Dajjal. InsyaAllah kita akan baca nanti ni. Cuma kalau timbul persoalan dalam diri kita, yang mana dulu ustaz? Dajjal dulu ke matahari dulu? Kan lepas matahari tu pula keluar binatang pula. Yang mana dulu? Kemudian yang saya dengar juga ada Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj tu pula bila pula dia keluar? Maka di sana ulama-ulama senaraikan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kemunculan Dajjal. Yang kedua, kemunculan Dajjal. Yang ketiga, peristiwa yang terjadi setelah pembunuhan Dajjal. Cuma pendetilan ni, yang itulah saya sarankan tuan-tuan boleh beli yang ni lah, boleh baca supaya bertambah-tambah pengetahuan saya, pengetahuan tuan-tuan, agar timbul satu perasaan dalam diri kita untuk kita buat persiapan untuk bertemu dengan Allah. Kenapa? Kerana kiamat ni ialah kehancuran kepada seluruh alam semesta ini, yang tidak ada lagi alam yang kita duduk pada hari ini kecuali kita akan kembali semuanya ke alam akhirat. Kalau kita bincang, punya bincang, kiamat ni untuk menunjukkan kepada kita bahawa nak tak nak, suka tak suka, mahu tak mahu, setuju tak setuju, kita tetap akan kembali ke akhirat. Yang masih rasa nak duduk kat dunia selama-lama, tak ada peluang. Kenapa? Kerana dunia ni akan hancur dan binasa. Cuma Allah Ta'ala ni dia maha pemurah. Allah Ta'ala ni dia maha penyayang. Dia bagi dulu tanda-tanda. Ya. Tidak tiba-tiba berlaku terus kiamat. Tidak ada tanda-tanda. Macam kita lah, ya.
kiamat ni selalu kita duk pesan, kiamat ni ada dua, satu kiamat kecil, satu kiamat besar. Yang kiamat kecilnya matinya saya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Mati itu pun bukan tiba-tiba ada tanda. Ha. Betul ya? Sekarang dah banyak dah tanda. Ada perasan tak? Ke tak berapa perasan lagi? Tambah-tambah tuan-tuan dan puan-puan yang dah berumur 60 ke atas ni, saya okeylah lagi. Ya ke saya okey lagi? Saya ni pun dah banyak dah tandanya. Mata pun dah mula kabur, ingatan pun dah mula, mula banyak tak ingat daripada yang ingat. Pinggan pun dah mula sakit. Maka itu tanda kiamat kecil kepada saya dengan tuan-tuan. Kalau itu dah ada, nak tunggu yang dajjal? Tak sempat dah. Baiklah kita buat persiapan bahawa sebenarnya kiamat itu adalah untuk memberi suatu rangsangan kepada saya, kepada tuan-tuan, suatu semangat bahawa kita mesti berpindah tempat. Kalau tak nak pun dunia ni akan hancur, tak ada lagi tempat. Nak tak nak kita kena berpindah, kena buat persiapan. Cuma yang ini kita belajar ajalah. Boleh insya-Allah ya. Baik, saya ulang balik apa yang kita sebut baru-baru ni ialah, maka bila mana sahabat Nabi tadi bertemu dengan Saidina Abdullah ya bin Umar radhiyallahu anhuma, maka saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna awwalal ayat tulu'u syams min maghribiha awiddabah. Antara tanda kiamat yang pertama ialah terbitnya matahari dari barat. Yang ni selepas dajjal. Nah, tapi tak apa, kita baca dulu. Ya, tapi cuma di sini diceritakan bahawa tanda pertama ialah terbitnya matahari. Min maghribiha, daripada barat. Apa makna daripada barat? Matahari terbit daripada tempat tenggelam. Ya, matahari tenggelam di barat, terbit belah timur. Jangan termenung ni kalau tanya ni. Kadang-kadang bila mana kita tanya soalan, matahari dia terbenam belah mana? Dia masih termenung. Belah mana ya ustaz? Rasa-rasanya. Dia main rasa lagi. Umur dah 60 dah. Tiap-tiap pagi matahari terbit belah timur. Tiap-tiap petang matahari terbenam belah barat. Maka selepas matahari itu keluarnya dabah. Atau dikatakan awid dabah, dan disusuli oleh satu binatang. Baik, cuma kalau kita baca, saya sebut di sini sikitlah tuan-tuan sekalian ya. Sebagai suatu bentuk bentuk syarahan, saya baca sikitlah insya-Allah kepada tuan-tuan. Baik, tanda besar kiamat yang berikutnya ialah, cuma yang pertama tadi dia tulis kalau dalam kitab yang saya bawa ni lah. Sekejap ya. Jadi bila mana kita membaca berkaitan dengan matahari ini, bererti kata Syekh Fahmi Zamzam, peristiwa ini berlaku setelah pembunuhan Dajjal. Rupanya Dajjal dulu. Dajjal dulu buat kerosakan atas muka dunia, kemudian diturunkan Nabi Isa AS untuk membunuh Dajjal. Kalaulah kita baca di sini, walaupun dalam hadis ini disebut inna awwala ayat, tanda pertama kiamat ialah matahari terbit sebelah barat, maknanya itu berlaku setelah peristiwa Dajjal sudah dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Boleh insyaAllah ya. Kena baca banyak-banyak, tak payahlah ya, dia tak boleh banyak sangat. Jadi cuma saya tahu sikit. Maka tanda besar kiamat yang berikutnya ialah matahari akan terbit dari arah tenggelamnya, iaitu arah barat. Cuma saya nak tambah pada tuan-tuan, tolong buat catatan. Yang ini maklumat ni dia tak perlu hurai panjang-panjang, syarah panjang-panjang tak ada. Setelah Dajjal dibunuh, tanda pertama ialah keluarnya Ya'juj Ma'juj. Setelah Dajjal dibunuh, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj kita baca sedikit nanti sebab ada dalam kitab kita ni. Selepas keluarnya Ya'juj Ma'juj, tanda yang kedua itulah yang dikatakan matahari akan terbit daripada tempat tenggelam, iaitu belah barat.
Walaupun dalam kitab kita ni disebut tanda pertama. Tanda pertama iaitu selepas Dajjal dibunuh dan keluarnya Ya'juj Ma'juj. Okeylah, insyaAllah ya. Cuma ada beberapa perkara yang saya dengan tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sudah cukup faham. Bila mana keluarnya matahari di sebelah barat, maka kalau orang tanya kita berapa kali ustaz dia keluar belah barat, insyaAllah ada hadis dalam ni, kita baca sekejap nanti. Cuma ada setengah ulama kata tidak diberitahu secara jelas berapa kali dia keluar. Kok dua hari dia keluar, tiga hari, tidak dikatakan secara jelas. Walau bagaimanapun, bila mana matahari itu sudah keluar di belah barat atau tempat tenggelamnya, dia keluar di situ juga, bermula pada hari itu amalan-amalan yang orang-orang beriman tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau saya baca di sini, tidak disebut berapa lama dan berapa kali peristiwa ini akan berlaku. Tetapi apa yang disebutkan hanyalah tertutupnya pintu taubat bermula pada hari itu. Yang ini yang kita kena ingat. Ya. Bermula pada hari itu Allah sudah tutup pintu taubat. Subhanallah. Salah satu, kenapa yang pertama sekali ulama bincang tajuk ni? Tajuk tentang taubat. Taubat ni berkait dengan apa? Berkait dengan dosa. Tuan-tuan dan puan-puan, baru ni kita melalui satu bulan, bulan Ramadan. Terlalu indah hidup di bulan Ramadan ni. Betul ya? Salah satu keindahan hidup di bulan Ramadan ni, kita rasa dosa tak banyak. Betul ya? Ke tuan-tuan rasa lain sikit? Makin banyak. Mana bukti dosa kita tak banyak? Salah satu buktinya, tubuh kita, jasad kita terlalu amat ringan untuk beribadah pada Allah. Itu maknanya dosa kita tak banyak. Tahu ya? Ada satu ulama, tapi boleh ke cerita? Saya kadang-kadang nak cerita juga, kadang-kadang tak nak cerita, takut jadi panjang kuliah kita. Kitab ni nak khatam cepat. Cuma saya nak cerita sedikit lah ya. Tapi ustaz ni kalau dia dah mula cerita, tuan-tuan kena faham. Dia nak suruh cepat habis masa. Tak adalah tuan-tuan. Ini ada seorang ulama didatangi oleh seseorang minta nasihat, minta tips. Bagaimana nak bangun malam? Dia kata, aku ni ya Allah, macam manalah wahai ulama, tolonglah bagi tahu nasihat pada aku, bagi tip lah, bagi tip kaedah-kaedah, cara-cara yang terbaik untuk aku bangun malam. Maka dia ceritalah, kena tidur qailulah. Kan? Sebelum zuhur tu kena tidur sekejap. Siapa-siapa yang rasa nak bangun malam nanti, kena tidur sekejap sebelum zuhur. Kemudian kena tidur awal. Nak bangun pukul 3, tidur pukul 2. Tak boleh lah, tidur awal. Kemudian tidur dalam keadaan jangan terlalu kenyang. Dia berat juga badan kita. Tak apalah, itu antara tip. Kemudian akhir sekali diberitahu, letak air wuduk kat tepi itu. Ni psikologi ke apa ni dia panggil ni? Sebab zaman dulu nak ambil wuduk, nak bangun malam, kena turun daripada rumah. Ingat dulu ya. Tuan-tuan Haji sempat tak, Tuan Haji? Tandas kat bawah tu. Tambah-tambah malam Jumaat pula nak turun, lagilah gerun. Takut banyak hantu malam Jumaat katanya. Siapa bagi tahu, saya pun tak tahulah tuan-tuan sekalian. Jadi baiklah, kena turun. Jadi orang yang macam ni baik, ambil satu baldi letak kat tepi supaya mudah air dah sedia ada. Akhir sekali beliau buat begitu, tak bangun juga. Bila mana tak bangun juga, dah tidur lah qailulah, dah tidur awal, tak bangun juga. Akhir sekali pergi jumpa lagi sekali, dia kata, kalaulah kamu tak bangun juga, bererti kamu kena tengok hari tu dosa apa yang kamu buat. Dosa apa yang kamu buat pada hari tu? Kerana apa? Kenapa pula, apa kaitan dengan dosa? Kerana dosa ini akan membelenggu dan merantai kita daripada bangun beribadah kepada Allah. Apa yang kita nak cerita ialah, apa kaitan dengan matahari dan kiamat? Salah satunya pintu taubat ditutup. Bererti bila mana pintu taubat ditutup, habislah kita semua. Kerana di antara benda yang paling penting dalam hidup kita ialah Allah terima taubat kita. Dan sekarang Allah buka pintu seluas-luasnya. Kalau dalam kitab Riyadus Salihin, Al-Imamun Nawawi, ada hadis-hadis yang cerita bahawa
Pintu taubat ni ialah timur dan barat. Seluas timur dan barat dibuka kepada kita, seluas-luasnya diibaratkan. Maksudnya Allah sekarang ni sedang tunggu saya dengan tuan-tuan. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Allah sedang tunggu saya dengan tuan-tuan. Tapi ada orang ni dia buat main-main. Sebab tu kan kita kata malam Lailatul Qadar kan, Sayyidah Aisyah dia kata apa? Wahai Rasulullah, kalau aku dapat tahu malam tu malam Lailatul Qadar, maknanya boleh tahu. Pernah tak tahu malam tu malam Lailatul Qadar? Tahu, memang tahu. Tak pernah lagi. Takkan sekali pun tak pernah. Kan? Tapi maknanya benda tu boleh tahu. Tapi bila mana dikata kalau aku tahu malam tu Lailatul Qadar, apa yang aku kena buat? Kalau nak aman, nak amal apa? Kalau nak minta apa? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya lah, kalau ditanya pada saya, ustaz, kalau saya tahu malam tu Lailatul Qadar, ustaz nak suruh saya buat apa? Sudah tentu kita akan kata, mintalah redha Allah, mintalah syurga. Tapi Rasulullah tak bagi tahu pada isteri tercintanya begitu. Rasulullah kata, bacalah doa, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa. Apa makna tu? Minta ampun di atas dosa-dosa. Kenapa dalam banyak-banyak malam yang begitu berkat, dalam banyak-banyak perkara pada malam yang begitu makbul, kenapa diminta ampun dosa? Kerana itulah yang paling penting. Sebab itulah bila mana kita baca pula, bila mana matahari terbit saja belah barat, pintu taubat ditutup. Kenapa? Peluang yang paling penting dalam hidup kita sudah tidak ada. Itu yang dikatakan di situ. Kemudian, jadi siapa sahaja yang dahulunya belum beriman, kemudian pada hari itu baru sahaja nak beriman, maka iman juga sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang beriman pula pada hari itu baru nak mula beribadah pada Allah, ibadah juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita nak sebut sikit tuan-tuan sekalian. Cuma ada satu kisah. Matahari ini berkali-kali sujud ni kalau kita baca dalam ni. Kembali-balik pada kitab kita tadi, ya. Ihdahuma qaribatun ala asadil ukhra. Maka selepas matahari terbit sudah tentu waktu pagi. Awid dabbah, dan setelah itu akan keluarnya dabbah. Dabbah tu juga kata ulama dia keluar waktu pagi tu juga. Waktu pagi tu juga dia keluar. Itu kata Imam Ibn Hajar. Saya baca sikit pada tuan-tuan di sini. Mengikut pandangan Imam Ibn Hajar radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, bahawa binatang ini akan muncul pada pagi hari ketika matahari itu terbit daripada arah barat. Itu dalam terjemah kitab kita tu dikatakan setelah matahari terbit maka disusuli oleh seekor binatang yang keluar daripada bumi. Pada waktu pagi itu juga kata Imam Ibn Hajar. Baik, ianya ganjil. Kenapa tuan-tuan? Kerana binatang itu akan bercakap-cakap dan berbicara dengan manusia. Apa yang dia cakap dan dia bicarakan? Dia menjelaskan siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Dia jumpa orang, dia jelaskan. Yang berimannya orang ni, yang kafirnya yang ni. Baik. Yang paling menggerunkan lagi tuan-tuan sekalian ya. Maka dia kata dia akan berbicara tentang iman, orang ni beriman, dia akan tentukan, dia akan bagi tahu yang ni beriman, yang ni kafir. Ya, sebagaimana kesempurnaan daripada tertutupnya pintu taubat. Lalu binatang ini akan meletakkan tanda. Tanda keimanan ataupun tanda kekafiran pada hidung orang yang dia temui. Jadi orang yang beriman akan jelas keimanannya, yang kafir akan jelas kekafirannya. Dalam kitab kita ni insyaAllah, ni saya baca awal-awal ni bukan apa ni supaya satu gambar, oh begini. Lepas ni kita baca dengan mudah hadis-hadis yang ke depan nanti. Sebab akan ada syarah dia hadis yang ke depan nanti. Walau bagaimanapun dalam satu hadis yang akan kita baca nanti, bila mana binatang tu jumpa orang ni, dia akan bagi tahu kamu ni orang beriman, dan dia akan letak tanda atas hidung. Tanda tu warna putih. Dan bila mana tanda tu warna putih, dia akan memenuhi wajah orang tadi, menggambarkan dia beriman. Dan dia jumpa seorang lagi, orang ni orang kafir, dia letak tanda hitam atas hidung kawan tu. Bila mana dia letak tanda hitam atas hidung tu, berarti orang tu orang kafir. Maka tanda hitam tu akan merebak ke muka wajah orang yang tadi, semuanya dia jadi hitam. Allah. Ini selepas turunnya, keluarnya Dajjal, dan selepas Dajjal dibunuh. Saya rasa ramai-ramai majoriti tuan-tuan yang ada kat sini, puan-puan yang ada kat sini ni, termasuk saya tak sempat ni.
Tapi baik tak sempat lah tuan-tuan. Betul ya? Kau ada rasa nak jumpa Dajjal. Baik wal'iyazubillah, tak payahlah. Bahkan kita diajar baca surah Al-Kahfi. Ya, 10 ayat pertama yang terakhir supaya kita selamat daripada bertemu. Apatah lagi sampai ke tahap ini, binatang keluar bagi tahu kita kafir, binatang tu keluar bagi tahu kita ni iman ke tidak. Yang ni lagilah, subhanallah. Baik, itu dia di antaranya. Cuma dikisahkan di sini ialah matahari ini beberapa kali sujud di bawah arasy minta izin dengan Allah untuk keluar pada belah barat. Baik, kita baca sikit di sini. Ihdahuma qaribatun ala asaril ukhra. Ni yang tadilah. Ya, di antara matahari terbit dengan binatang itu keluar, dua-dua tu waktu pagi, ya, matahari terbit pada waktu pagi, binatang keluar itu pun pada waktu pagi, maka di antara kedua ini dekat. Ya, matahari terbit maka disusuli oleh binatang itu keluar. Baik. Summa ansha'a yuhaddisu qala wa zalika anna syamsa. Kemudian beliau terus menceritakan lagi kepada kita, qala, maka beliau kata, wa zalika anna syamsa, bahawa sesungguhnya matahari, idza gharabat atat tahta arsy, matahari ni apabila dia nak keluar atau apa ni, apabila dia telah terbenam, maka dia sujud di bawah arasy, kemudian dia minta izin dengan Allah untuk terbit, lalu tidak diizinkan. Ya, kalau kita baca di sini beberapa kali rupa-rupanya matahari itu minta sangat dengan Allah nak terbit di belah barat, tetapi tidak diizin oleh Allah. Sehinggalah kita sambung pada muka surat 910 tu. Cuba lihat di situ. Sehingga matahari berkata kepada Allah, Rabbi ma aba'adani anin nas. Wahai Allah, ya, alangkah jauhnya aku daripada manusia. Dan ketika pada malam itu, pada malam hari, ia kembali minta lagi izin dengan Allah. Lalu diperintahkan oleh Allah, qila laha itli'i min makanik. Lalu ketika itu barulah Allah kata, okeylah, terbitlah kamu daripada tempat terbenam. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, salah satu daripada perkara yang berlaku di alam semesta ini, ya, makhluk-makhluk Allah ni kadangkala dia nak panggil apa, ya, dah tak tahan dah dengan kita sebenarnya. Cuba ulama-ulama hurai pasal tsunami tu. Ya, orang pergi buat maksiat di tepi pantai tu. Sebenarnya pantai air ni adalah makhluk-makhluk yang taat kepada Allah. Bumi ni makhluk yang taat pada Allah. Langit dan segala matahari yang beredar ni semua yang taat pada Allah. Dia rasa tak tahan. Dia rasa tak sabar nak tengok manusia ni dihukum oleh Allah sehingga meminta-minta supaya disegerakan. Ni salah satunya matahari. Baiklah, maka di sana ada summa qara'a, kemudian ya, Sayyidina Abdullah pun membaca Quran Abdullah Ibn Umar, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Ini ayat ni yang ada dalam kitab tu, kita boleh baca lah. Ya, pada hari tibanya sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu. La yanfa'u nafsan imanuha. Ya, pada waktu itu tidak berguna lagi iman yang baharu. Ya, baru nak beriman. Lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Jika dahulunya mereka tidak beriman. Ya, tengok matahari terbit, tengok binatang telah keluar, baru nak beriman, maka ketika itu tidak ada lagi ya diterima iman mereka. Ataupun ia telah berbuat kebaikan dalam imannya yang dahulu, ia pun tidak diterima kebaikan yang baru nak dilakukan. Maka kulin taziru inna muntazirun, katakanlah tunggulah kamu, ya, kami juga sedang menunggu kamu. Surah Al-An'am 158. Okeylah, ya, okeylah, selesailah di situ. Kemudian yang ini perlu ingatlah tuan-tuan sekalian, ya, bahawa sekarang ni saya dengan tuan-tuan masih diberi peluang. Hari ni hari yang baru pada saya, yang pada tuan-tuan. Semalam dah tak akan kembali lagi, ni hari baru ni. Inilah peluang. Besok ada lagi tak? Esok memang masih ada. Saya dengan tuan-tuan belum tentu ada. Maka setiap hari Allah bagi peluang, Allah bagi peluang, Allah bagi peluang. Sampai satu ketika Allah tutup peluang sepenuhnya. Sehingga nak beriman pun Allah dah tak bagi dah. Okey, ya? Baik. Seterusnya, Sayyidina Ubaid bin Umair, ia berkata, Nabi SAW bersabda, la yasbahanna ad-dajjal aqwamun yaquluna inna lana'lamu annahu kadhibun. Baik, akan berkata satu kaum, ataupun disebut di sini bakal ada orang-orang yang akan berkata. Apa yang mereka kata? Inna lana'lamu annahu kadhibun. Kata tentang Dajjal, sesungguhnya kami tahu
bahawa Dajjal itu kadhibun, dia adalah pendusta. Ini nak cerita pada kita betapa dahsyatnya di akhir zaman, di saat keluarnya Dajjal. Bukan tak tahu Dajjal itu pembohong. Ya, inna kami lana'lamu, tahu betul-betul annahu, bahawa sesungguhnya dia, siapa dia? Dajjal itu kadhibun, pendusta. Walakinna nashabuhu lina'kula minat ta'am. Ha, tetapi kami mendekatkan. Tapi kalau bahasa-bahasa tu, ha, tu kadang-kadang sedap juga belajar bahasa Arab. Diguna oleh baginda Rasulullah, kami bersahabat. Rupa-rupanya ada orang atas muka dunia ni sampai tahap dia tahu Dajjal tu adalah pembohong, tapi dia bersahabat dengan Dajjal. Tujuan apa? Lina'kula minat ta'am, sebab kami nak apa? Mendapat makanan daripada dia. Nak hurai pun begitulah. Ada orang atas muka dunia ni, tuan-tuan sekalian, ya. Kita nak jawab, nak tanya macam mana, ya. Jangan salah faham bahasa ni. Dia lebih jaga perut daripada jaga iman. Jaga perut, kena jaga. Makan, nak kena makan. Minum, nak kena minum. Jaga badan, memang nak kena jaga badan. Nak kena tidur, nak kena makan ubat, biar sihat. Tapi yang paling penting dijaganya ialah iman. Maknanya betapa dahsyatnya ujian di akhir zaman nanti setelah keluarnya Dajjal, bahawa akan ada satu kumpulan orang ni mengatakan, ni jamak ni, ha, tu yang sedap juga kalau kita belajar bahasa Arab, yakulun, akwam ni kaum, kaum mufrad, akwam ramai kaum. Baik, kaum tu dah sebilangan ramai. Akwam beberapa kaum, maknanya ramai, bukan seorang, bukan dua. Kalau kita kata adalah seorang dua, seorang dua ni dia tahu Dajjal tu menipu, cuma dia ikut sebab nak Dajjal boleh bagi dia makan. Okey lagilah kalau seorang dua. Ni bukan seorang dua, satu kaum, bukan satu kaum, beberapa kaum. Yaqulun, semua mereka ni cakap apa? Annahu kazibun, dia itu ada pendusta tu, Dajjal tu. Dajjal tu pendusta tu. Walakinna, tetapi nashabuhu, kami terpaksa bersahabat dengan dia. Lina'kulah minat ta'am, sebab kami nak memenuhi makan minum kami. Wanar'a minas syajar, apa lagi? Kerana kami nak memelihara ternak, ya, ternakan kami di pohon-pohon. Dia Dajjal ni, Allah bagi kelebihan kepada dia, boleh bagi satu tempat tu kemarau, boleh bagi satu tempat tu subur. Allah bagi pula kelebihan pada dia, boleh menghidup dan boleh mematikan dengan izin Allah sebenarnya. Kan dia potong-potong-potong-potong, dia buang, kemudian dia panggil boleh jadi balik. Satu tempat tu kalau tak ikut dia, saya ingat lagi masa saya duduk mengaji dengan tuan guru saya dulu, dalam kitab Riyadus Salihin, dia syarah pada saya, dia kata sehingga kan diberi kemampuan pada Dajjal ni, dia boleh pikul syurga dan neraka. Orang ikut dia, orang ikut Dajjal, Dajjal pun ambil, letak dalam syurga. Orang lawan dia, Dajjal ambil, letak dalam neraka. Padahal neraka dia adalah syurga, syurga dia adalah neraka. Maknanya tuan-tuan, hari ini ni kalau kita jumpa ada salah seorang datang, ya, datang, dia boleh panggil hujan, maka hujan dia boleh halau, hujan pun pergi, dia boleh buat jadi panas, dia pokok-pokok yang ada kat depan tu, bukan pokok-pokok buah-buahan tu kan? Kau pokok buah-buahan kat depan tu, pokok durian ada. Tiba-tiba dia boleh keluarkan buah durian, ya, musang king lagi. Tuan-tuan kata agak-agak siapa dia ni? Paling-paling kurang kita akan kata dia ni wali. Nak ikut ke tak nak ikut? Eh, sudah tentulah. Ya. Betul ya? Kan ada wali-wali Allah ni, ni dia pernah tunjuk kemampuan dia, dia buka air, sepatutnya kalau kita tuang dia akan jatuh. Tiba-tiba dia buka-buka ni tak jatuh. Ini wali. Tuan-tuan nak ikut tak? Sudah tentu. Ni pula ni bukan setakat itu, dia boleh mematikan, dia boleh menghidupkan, dia pikul syurga dan neraka. Dia boleh bagi makan, dia boleh bagi makan. Sebab itulah kita diajar berpuasa, supaya mampu menahan diri demi menjaga keimanan kita kepada Allah. Karena suatu hari nanti kita akan diuji dengan makan dan minum yang akan diberi oleh orang-orang yang akan menyesatkan kita.
Okeylah, seterusnya fa iza anzala ghadabullah nazala alaihim kullihim. Maka apabila turunnya murka Allah, maka turun merata kepada semua mereka. Ya, yang ni yang paling kita takut. Jadi wala bagaimanapun ni salah satu hadis yang menceritakan kepada kita salah satu tanda sebelum berlakunya kiamat akan keluarnya dajjal. Itulah kita sekarang ni tolu ingat tajuk kita ni tanda-tanda kiamat. Okey, selesai. Muka surat 911. Dah tak lambat sangat lagi kita baca ni ya. Baik, Al-Hasan daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dajjal kharijun wa huwa a'marul ain al-yumna." Sesungguhnya dajjal ini dia akan keluar. Wa huwa, dan dia keluar tu dalam keadaan salah satu tandanya kita boleh tahu a'warul aini. Dia ni buta. Al-yumna buta mata kanan dia. A'war buta, al-ain mata, yumna kanan. Jadi mata kanan dia buta. Maknanya dia ni ada dua mata, dua biji mata sebab dia ni orang. Tahu kan? Dajjal-dajjal ni orang. Maka orang ada dua biji mata. Cuma mata sebelah kanan tu buta. Habis yang kita tengok dalam, dipanggil apa ya? Lakaran-lakaran artis ke? Dalam cerita-cerita tu, mata sebiji atas dahi tu. Yang tu tak tahu dia dapat kat mana. Wallahualam, tak apalah tuan-tuan ya. Baik. Wa annahu yubri'ul akmaha. Yang peliknya lagi, mata dia buta. Tetapi kemampuan dia, dia boleh menyembuhkan apa ni? Mata yang buta. Nah, tu pelik juga. Kalau kita boleh berhujah, ya, you hebat boleh sembuhkan orang buta. Kenapa you tak sembuhkan sebiji mata you tu kan? Ini salah satu tanda-tandanya bahawa dia sendiri tidak mampu untuk menyembuhkan diri dia sendiri. Habis yang dia boleh sembuhkan orang lain, itu pun dengan izin Allah. Kenapa Allah izin? Untuk menguji manusia. Beriman pada Allah atau beriman pada Dajjal. Baik. Bukan setakat dia boleh menyembuhkan orang buta. Wal abras. Dia boleh menyembuhkan penyakit abras. Abras ni penyakit sopak. Wayuhyil mauta. Dia boleh menghidupkan orang mati. Ini yang kita cerita tadi. Dajjal ni, dia boleh hidupkan orang mati. Kemudian, fayakulu linnas. Maka dia berkata kepada manusia ramai, ana rabbukum. Akulah Tuhan kamu. Dia mengaku dia Tuhan. Sebab tu kadang-kadang yang jenis mengaku Tuhan ni perangai dajjal. Mengaku Tuhan. Baik, kemudian qala, faman qala, maka sesiapa yang berkata anta rabbi. Rupa-rupanya ada juga orang ia akan bagi tahu anta rabbi. Okeylah, kalau dah kamu kata kamu Tuhan, anta rabbi, kamulah Tuhanku. Faqad futina, maka orang yang berkata sedemikian maka dia sudah terfitnah. Dengan bahasa lain, dia sudah tertipu dengan keadaan dajjal. Allah. Yang ni kalau Allah tidak betul-betul jaga kita dan jaga orang yang berdepan dengan dajjal ni, memang akan terikutlah. Yang tadi. Yuhyil mauta, yang sekadar boleh sembuhkan penyakit orang buta, penyakit sopak ni biasa. Walaupun dah cukup luar biasa. Tapi kalau dah sampai boleh hidupkan orang mati, Tuhan aja yang boleh hidupkan orang mati. Betul ya? Tiba-tiba depan mata kita dia matikan orang, dia hidupkan orang, kemudian dia kata akulah Tuhan kamu. La haula wala. Sebab tu dah tuan-tuan sekalian, salah satu daripada perkara yang penting dalam hidup tuan-tuan, mesti belajar tauhid untuk mengenal Allah. Wajib belajar tauhid. Salah satunya wajib belajar mengenal Allah. Allah tidak sama dengan makhluk. Laisa kamislihi syai. Allah tak sama dengan sesuatu apa pun. Kalau dah datang berjalan atas muka bumi, mata pula buta sebelah. Ni Tuhan apa? Yang kalau mata tak buta pun bukan Tuhan juga. Kenapa? Dah berjalan depan mata kita. Itu orang. Okeylah, insyaAllah. Baik, kemudian waman qala, sesiapa yang berkata Rabbi Allah, Tuhan aku adalah Allah, bukan kamu.
Ya Tuhan aku sebenarnya adalah Allah. Ya, maka hatta yamut ala zalik. Dan orang yang berkata demikian, dia bertahan sehinggalah dia mati dalam keadaan sedemikian. Faqad usima minal fitnah. Maka orang tadi telah dikira terselamat daripada tipu daya Dajjal. Ha, baik. Kemudian fayalbathu fil ardi ma syaa Allah an yalbathu. Maka Dajjal ni dia akan menetap atas muka bumi ni berapa lama? Mengikut berapa lama yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian summa kemudian yaji'u Isa bin Maryam alaihi salam min qibalil maghrib. Kemudian setelah itu datangnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa datang tu daripada mana? Min masyriq, min maghrib, daripada sebelah barat. Musaddiqan bi Muhammadin. Perkara yang akan dilakukan oleh Nabi Isa yang pertama sekali ialah membenarkan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini akan menjadi suatu tamparan yang hebat kepada penganut-penganut Kristian. Tapi yang ni juga dia jadi hujah kat kita secara akal. Berapa ramai orang yang terpedaya, kan? Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tak, Nabi terakhir Nabi Isa. Mak Nabi Isa akan datang. Maknanya dia percaya. Siapa yang kata Nabi Isa tu datang? Quran yang bagi tahu. Oh, kalau macam tu kamu dah menerima perkataan Quran. Tapi kamu nak tipu orang Islam. Ya. Tapi walau bagaimanapun, bila mana Nabi Isa datang, perkara pertama yang dilakukan ialah akan membenarkan syariat Nabi Muhammad. Yang ini menjadi satu tamparan hebat kepada penganut-penganut Kristian satu dunia ni. Ya. Yang bahawa mereka menolak Nabi, sebenarnya mereka nolak tu. Bukan mereka tak tahu Nabi Muhammad itu benar. Kita baca ayat Quran banyak. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberi kitab kepada mereka oleh Allah, mereka mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Maknanya mereka tahu Nabi itu Nabi Muhammad. Mereka tahu Quran itu betul. Mereka tahu Islam itu betul. Tapi kenapa mereka tolak? Kerana mereka dengki saja. Apatah lagi bila mana turunnya Nabi Isa alaihi salam, maka akan membenarkan syariat Nabi Muhammad. Itulah satu perkara yang akan benar-benar membongkarkan penipuan mereka. Baik, setelah itu fayaqtulud dajjal, akan dibunuh Dajjal. Kalau tuan-tuan nak baca detail, saya dalam ni disebutnya bagaimana ya akan orang panggil apa? Dibunuhnya Dajjal ini ya akan dikejar oleh Nabi Isa alaihi salam. Tuan-tuan, dan Dajjal tu lari kerana takut dan sangat-sangat gerun kepada Nabi Isa. Tetapi Allah turunkan satu lembing daripada langit ni dalam kitab syarah di sini ya, dengan lembing itulah Nabi Isa akan bunuh, Nabi Isa akan tikam di hati dia. Ya, tikam di lubuk hati dia dengan lembing yang Allah turunkan daripada langit itu, itulah yang akan mematikan Dajjal. Cuma disebut dalam syarah kitab yang saya baca ni, untuk perkongsian dengan tuan-tuan, tuan-tuan boleh beli baca secara detail lagi bacanya, ialah, kalaulah Nabi Isa tak tikam pun kata ulama, Dajjal ni akan mati begitu, kerana terlalu gerun kepada Nabi Isa. Dia takut sangat-sangat. Ya, kerana apa? Kerana dia tahu bahawa Allah telah takdirkan dia ni akan mati di tangan Nabi Isa. Macam kita lah tuan-tuan. Kita ni, sekarang ni, malaikat ada tak dengan kita? Ada ya? Yakin ada? Yakinlah. Ada tu dekat kat mana? Belah kanan satu, belah kiri satu. Tahu ya? Dah tahu. Yakin? Yakin. Rasa tak? Rasa. Cuma kadang-kadang tak rasa dia ada. Cuma nak tanya satu soalan, pernah nampak tak? Tak pernah. Kenapa? Kalau tuan-tuan dan puan-puan mula nampak malaikat, maknanya hari tu mati dah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab yang tuan-tuan nampak tu Israel nama dia. Duk tengah makan. Hari ni ada berapa ni? Rumah terbuka ada berapa ni? Saya pergi satu rumah terbuka. Ni lepas Zohor dah saya rasa saya pergi. Ya. Yeah. Duk sembang dengan seorang haji tu. Daripada mana? Saya dia kata saya dekat sini aje ustaz. Ni yang keberapa dah ni? Datang ni. Dia kata ni yang ketiga dah ustaz ni.
Daripada pagi tadi sampai Zuhur tu yang ketiga. Ada berapa lagi nak pergi ni? Empat lagi Ustaz. Empat lagi nak pergi. Entah balik pukul berapa, tak tahulah. Nak katanya seronoknya makan. Sampai berapa kali? Itu yang ketiga, empat lagi. Tujuh kali, tujuh rumah terbuka. Apa yang saya nak cerita pada tuan-tuan, di saat kita duduk makan tu, tiba-tiba kita mendongak ke kiri ke kanan, tiba-tiba nampak malaikat. Pensan saya dengan tuan-tuan. Kenapa? Kerana yang kita nampak tu, itulah Israel yang akan datang cabut nyawa kita. Pensan kita. Kau tidak menggeletar saya dengan tuan-tuan, tak jadi nak makan. Contohnya kita duduk tergelak-gelak macam ni, duduk tergelak-gelak dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak, tiba-tiba tengok belah kiri. Saya pernah, tapi yang ni banyak kali dah saya cerita. Pernah sekali orang rumah saya duduk tengok TV, saya tak ada kuliah. Tengoklah berita pukul 8 tu. Dia duduk belah kanan saya, saya duduk sini. Tengok. Lepas tu tengok kat dia macam cakap-cakap. Tiba-tiba terkejut dia. Terkejut. Dia duk cakap elok-elok tu terkejut dia. Saya tengok muka dah berubah, pucat muka dia. Saya kata apa cerita ni? Dia kata cuba tengok kat tangga tu. Ya, saya pun tengok kat tangga. Tak ada apa pun. Dia kata ada. Hantu duduk situ. Pakai baju putih, rambut panjang. Duk tengok TV pukul 8 tu. Pucat. Terkejut diam. Saya kata baru tengok hantu, tak tengok malaikat lagi. Pernah tengok hantu? Cubalah minta sekali. Rumah lama dulu, rumah lama sekarang tak ada, ada rumah lama dulu. Maknanya dia duduk atas tangga, dia kata macam mana? Saya kata dia pakai baju putih semua, rambut panjang, dia tutup muka dia dengan rambut dia tu, dia duduk mengadap tengok TV sama. Dia tengok TV. Pucat. Maknanya kita ni kadang-kadang mungkin Allah nak uji kita tengok makhluk halus tu, pucat muka kita takut. Bagaimana kalau Allah buka mata kita tengok malakul maut datang terus mengadap saya, mengadap tuan-tuan. Oh subhanallah. Yang ni yang nak diibaratkan dalam syarah dia, dia kata betapa dajjal ni takut sungguh-sungguh pada Nabi Isa. Maknanya kalau dikatakan oleh ulama Nabi Isa tak tikam dia dengan lembing itu pun, dia akan mati kerana takut. Kerana dia tahu yang akan bunuh dia adalah Nabi Isa. Setengah diriwayat dalam kitab ni, dia kata kalau Nabi Isa tak tikam dia pun, dia akan jadi cair kerana terlalu takut. Nah, itu yang dikatakan fayuk fayaqatulu dajjal summa qala, lalu ya membunuh dajjal, lalu qala berkata innama hiya qiyamus saah, dan itulah tibanya hari kiamat. Ya, bila mana dibunuh dajjal, mati dajjal, itulah tibanya hari kiamat. Yang itulah terbitnya matahari, keluarnya binatang, tu tak lama dah langit akan runtuh dan sebagainya. Okeylah, kita baca lagi insya-Allah. Masa okey lagi ya? Masa okey lagi insya-Allah. Baik. Berkata Imam Qatadah meriwayatkan daripada Al-Ala bin Ziyad Al-Adawi daripada Abdullah bin Umar, ya Sayyidina Abdullah bin Umar, ya berkata radhiyallahu anhuma, tidak akan tiba hari kiamat sehingga berkumpul sekeluarga di hadapan makan. Ya, di hadapan hidangan makanan. Ya, hidangan makanan. Sedang mereka sama-sama mengetahui yang mukmin dan yang kafir. Ya, tidak akan berlaku kiamat. Akan berkumpul keluarga masing-masing. Ya, masing-masing makanlah. Makan, mutawatirkan makan secara berjemaah dalam satu hidangan. Tapi di antara satu dengan lain tahu. Yang ni, ya. Kalau kita buat contoh, ya abang ni mukmin, yang angah ni dah jadi ni dah. Tahu. Baik, kemudian ketika ditanya bagaimana keadaan itu wahai Rasulullah? Macam mana yang antara satu dengan lain boleh tahu? Maka akan keluarnya dabatul ardi. Ha, yang ni. Yang ni yang kita cerita tadi. Akan keluarnya satu binatang daripada bumi dan binatang itu akan mengusap tiap orang di tempatnya. Adapun kalau mengikut Imam Ibn Hajar tu, binatang tu akan letak tanda atas hidung tadi. Tanda putih dengan tanda hitam. Yang mukmin dia letak tanda atas hidung putih. Kemudian cahaya putih tu akan memenuhi wajah dia. Tu orang tahu ni mukmin.
Satu lagi letak atas hidung dia tanda hitam, maka akan meresap di muka dia, akan jadi nampak hitam. Allah. Maknanya dalam di akhirat, di akhir kiamat nanti, dalam satu keluarga ni, yang ingat semua keluarga ni ada beriman semua, rupanya ada di dalam diam-diam tu ada yang kafir. Itu yang dikatakan akan mengusap tiap-tiap orang di tempatnya. Adapun yang mukmin, maka berupa titik putih di muka dia, kemudian menjalar ke semua mukanya. Adapun yang kafir, maka berupa titik hitam, lalu menjalar ke seluruh muka dia menjadi hitam. Sehingga mereka berjual beli di pasar-pasar itu, masing-masing berkata, bagaimana kamu jual sedemikian hai mukmin? Ya, atau mengapa kamu ambil itu hai kafir? Dan masing-masing tidak ada tegur-menegur, yakni tidak menyesal disebut demikian. Maknanya duduk tengah jual beli itu tahu kita sedang berjual beli dengan siapa. Sekarang tak tahu yang sebenar-benar kan. Ni sama-sama kita ni, sama-sama orang Islam ni, okeylah beli. Yang betul-betul yang datang tu namanya Mutusami ke Ahcong ke, itu dah tahu dah, tak ada masalah yang tu. Nama pun dah lain, tapi ni namanya, yang ni nama apa ni? Nami namanya Ismail. Contohlah, contohlah. Yang ni namanya nama-nama Melayu, nama-nama Islam. Rupa-rupanya mereka ni adalah orang yang sudah lagi tidak Islam. Allah, sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, salah satu daripada ilmu yang mesti kita belajar sekarang ni lah, minta maaf saya cakap lah ya, ilmu tentang pemikiran Islam yang tulen. Ya, kalau ada ustaz-ustaz yang mahir dalam bidang, dia panggil apa ya? Fikrah. Pemikiran Islam. Fikrah-fikrah Islam. Ataupun tuan-tuan, tanyalah ustaz-ustaz yang mahir, pergi ke kedai, tolong beli buku. Ada belajar tak Tarbiyatul Aulad? Ada tak belajar kitab Tarbiyatul Aulad? Dr. Abdullah Nasir Ulwan, Pendidikan Anak-anak. Ada belajar? Tapi tuan-tuan ni dah didik semua anak-anak ya. Dah besar dah. Dalam kitab Tarbiyatul Aulad tu, diberi saranan kepada ibu-ibu dan bapa-bapa, salah satunya mengajar subjek kepada anak-anak, mendidik anak-anak dari sudut pemikiran, agar pemikiran anak-anak ni menjadi pemikiran Islam yang tulen. Bimbang-bimbang ada di kalangan anak-anak kita ni namanya Islam, dan memang dia tu Islam, tapi dia sudah diresapi tanpa sedar dengan pemikiran-pemikiran Islam yang tidak tulen. Salah satunya Islam liberal. Ya. Majlis Fatwa Negeri Selangor telah mengeluarkan satu fatwa bahawa pemikiran Islam liberal ini adalah sesat. Ini Majlis Fatwa Negeri Selangor. Sesat. Salah satu tandanya kita sudah diresapi oleh pemikiran Islam liberal ialah Islam yes, syariat no. Okey. Islam okey yes, saya boleh terima Islam. Syariat Islam no, ini hak saya. Saya nak tutup aurat, saya nak dedah aurat, ini urusan saya dengan Tuhan. Sudah. Sudah. Macam mana ni? Jangan ganggu saya, kubur saya lain, kubur tuan lain. Sudah. Ni dia panggil apa ni? Sudah membebaskan diri daripada syariat. Dunia hari ini dia kata dia Islam, kalau kita tuduh dia tak Islam dia marah, tapi dia sedang membebaskan diri dia daripada syariat. Sedangkan Islam itu adalah syariat. Apa makna syariat? Peraturan, hukum, hakam, halal, haram, dosa, pahala dan sebagainya. Ni tolong-tolong itu. Yang ni yang timbulnya, tahu-tahu ingat ke dia Islam, tapi Islam yang ada pada dia ialah Islam liberal. Sesat. Dan mungkin menggugurkan status Islam dia yang sebenar. Bila tahu? Tahunya bila mana binatang tu keluar, binatang letak tanda. Ni memang namanya Islam ni. Ya. Macam Kamal Atatürk. Nama Kamal. Kan? Apa makna Kamal? Kamal tu sempurna. Kan? Kamal kan sempurna. Insan yang sempurna. Rupa-rupanya dia ni Islam sekular. Yang memisahkan agama dengan bab-bab yang tertentu.
maka dia sebagai Islam yang sekuler. Maka orang yang macam ni, ni macam mana ni? Yang ni yang berlaku di akhir dunia ni. Ya sekarang bolehlah. Ya kalau di di Indonesia tu yang saya selalu duk sebut pada tuan-tuan, di Indonesia ni dia panggil Islam Nusantara. Yang macam puan-puan ni, ni Islam Arab. Yang saya ni, oh, dah lah pakai serban, pakai jubah lagi. Yang ni Islam tradisionalis. Tu Tuan Haji tu, Islam tradisional, pakai pakai jubah, pakai serban. Yang Tuan Haji kita tu pakai seluar, pakai t-shirt, tu Islam moderate. Habis semua ni tak betul. Dia yang betul, Islam Nusantara. Itulah, tak apalah saya nak bagi tahu, bukan apa sangat. Saya yakin tuan-tuan pun dah cukup faham. Supaya saya dengan tuan-tuan yang tadi nak bebaskan diri daripada kita mengatakan Dajjal tu Tuhan, kena belajar Tauhid. Mesti wajib belajar kitab Tauhid. Kurang-kurangnya khatam sebiji sebuah kitab Tauhid dengan dengan guru yang yang betul. Jangan guru Yahya pula. Guru Yahya ni cerita zaman-zaman dulu. Nanti ustaz saya nama Yahya ustaz. Okey, tak ada masalah. Kemudian pula bimbang-bimbang dalam keadaan hati kita dah betul, iman kita dah betul, pemikiran kita pemikiran yang kurang tepat dan betul, kerana diresapi oleh pemikiran semasa. Sebab tu dalam dunia hari ini tuan-tuan, kita sedang berperang. Kata ulama, perang apa kita sekarang? Dia panggil Ghazwul Fikri. Ya, peperangan pemikiran. Kan dulu kan ada ada apa? Ada apa dulu? Ada komunis, ada kapitalis, itu dulu-dulu ni. Benda ni penting. Supaya apa? Supaya seluruh diri zahir kita, diri batin kita, pemikiran kita, jiwa kita, roh kita, zahir kita adalah Islam yang tulen. Sebenarnya mana boleh bercakap Islam yang tulen? Islam tu memang tulen. Tapi terpaksa para alim ulama membahaskan sedemikian. Bila mana saya baca yang begini, tuan-tuan, baca dalam syarah-syarah ni, ni tebal ni. Ni syarah ni. Tentang peristiwa akhir zaman. Dan sebahagiannya tentang tanda-tanda kiamat. Bila mana kita baca balik, subhanallah, patutlah para alim ulama ni dia hurai satu-satu supaya pemikiran saya, pemikiran tuan-tuan, jiwa kita semua ni, semuanya zahir dan batin kita Islam. Supaya akhir nanti kalau ditakdirkan oleh Allah bahawa kita terpaksa berdepan dengan apa yang kita sedang bicara pada hari ini ni, maka ada binatang akan letak di atas kita bahawa tanda iman. Duk makan satu keluarga itu yang kata, ya Allah, sekarang ni kita duk makan dengan anak isteri kan, ni raya baru ni kan, berkumpul anak-anak kan. Macam mana anak cucu kita baru-baru ni yang berkumpul ramai-ramai baru ni? Akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, adabnya, pemakaiannya, bicaranya, bagaimana baru ni? Kenapa termenung ni? Anak-anak cucu baru ni yang balik raya baru ni macam mana baru ni? Pakaian macam mana pakaian dia? Cara bercakap dia macam mana? Cara ibadah dia macam mana? Cara muamalah dia macam mana? Cara berfikir dia macam mana? Sekarang okey sebab binatang tak keluar lagi. Kalau binatang keluar, dia akan letak antara ni anak cucu kita je ni macam mana ni? Dia akan letak tanda atas hidung. Yang ni macam mana ni? Dia akan letak atas ni. Allah, ketika tu kalau kita dapat tahu, menangis kita. Yang risaunya malaik, ya dia letak atas hidung kita. Yang ni lagi risau. Tapi ini peristiwa akhir zaman, harap kita tak sempat dengan ini, dan kita harap doa banyak-banyak. Sebab tu tolong doa, Allah ma'ahyina bil iman, Allah ma'ahyina bil iman. Tuan-tuan ulang sebanyak mungkin. Hidupkanlah aku dengan iman ya Allah. Hidupkanlah aku dengan iman ya Allah. Dan seandainya suatu hari nanti aku akan meninggal ya Allah, matikanlah aku dalam iman. Wa amitna bil iman. Tuan-tuan tolong doa ni. Kalau boleh tiap-tiap masa duk bawa kereta nak datang tu, ya Allah, Allah ma'ahyina bil iman, wa amitna bil iman, wa syurna bil iman, ya Allah, kalau satu hari nanti aku dihimpunkan, ya Allah, himpunkanlah aku, ya Allah, bersama orang-orang beriman. Inilah. Okeylah, seterusnya, kita baca sikit lagi. Sikit pun lama lagi. Okeylah. Allah bersyukur sangat-sangat tuan-tuan ya. Saya kadang-kadang orang panggil saya pergi ceramah berkaitan dengan ceramah Aidilfitri.
Saya kata kalau tuan-tuan masih dalam keadaan macam ni ni. Bulan Ramadan pagi-pagi duduk masjid. Malam duduk masjid. Tengah hari duduk masjid. Tak payah ceramah dah Idul Fitri. Betul ya? Sebab apa yang tuan-tuan duduk sekarang ni, inilah Idul Fitri. Ni, ni. Idul Fitri tu bukan duduk menyanyi hari raya pertama tu, tak. Itu pun okey juga. Nanti orang marah pula kan. Allah Ustaz ni semua tak betul. Okeylah. Ya. Saya pun setuju hari-hari raya tu pasanglah lagu-lagu raya. Jangan pasang Quran saja. Nanti orang kata majlis kematian pula. Kita pergi rumah. Rumah terbuka. Pasang Quran. Quran pula yang dia pasang pula lagu tartil tu. Ya. Tahu lagu tartil kan? Innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Rumah terbuka. Nanti orang datang siapa meninggal. Pasanglah lagu raya, rumah terbuka. Boleh, boleh. Tak ada masalah. Tapi apakah makna raya? Raya ialah Eid kembali. Kembali kepada apa? Fitrah. Apa makna fitrah? Hidup sebagai seorang Muslim yang mukmin. Nak tahu Muslim dan mukmin? Tengok ni lah, tuan-tuan dan puan-puan ni lah pagi-pagi lagi duduk kat masjid. Duk menadah kitab. Inilah Aidil Fitri. Maka bergembiralah puan-puan dengan apa yang puan-puan ada sekarang ni. Biarlah macam ni saya dengan puan-puan sampai meninggal. Saya pun, ya Allah, mintalah pada akhir umur aku, ya Allah, kau jadikanlah macam ini ayah-ayah yang ada, mak-mak yang ada ni, makcik-makcik yang ada ni. Puan-puan, saat akhir umur kita, kalau kita nak tahu kita ni mati baik, mati buruk, ada satu sabda Nabi. Nabi kata, ya Allah mengatakan, man yuridillahu bihi khaira ista'malahu. Siapa-siapa yang Allah nak dia ni baik, mati baik, makin hari makin nampak dia ni mati husnul khatimah, makin hari makin nampak dia ni nak mati husnul khatimah, ista'malahu, Allah jadikan kita ni banyak beramal di saat akhir umur kita. Ni ada tak orang kat Tesco sekarang ni? Pagi-pagi lagi pergi Tesco. Ada. Pagi-pagi lagi duduk kat Giant. Ada. Pagi-pagi lagi duduk kat pasar. Ada tak? Ada. Tapi salah tak? Tak salah. Tak ada masalah. Boleh. Tapi tuan-tuan ni pula pagi-pagi lagi duduk di masjid. Allah bersyukurlah Allah pilih kita macam ni. Okeylah ya, insyaAllah ya. Baik, seterusnya. Sayyidina Ibn Abbas mengatakan, mana tadi ya? Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, radhiyallahu anhuma, berkata, dabbah itu berbulu. Binatang yang kita sedang bercakap ni, bagaimana keadaan dia, bentuk dia, salah satunya dia ni adalah berbulu dan bersayap. Ni. Ada bulu, ada sayap, keluar daripada bumi. Memang pelik. Berkaki empat. Keluarnya salah satu daripada lembah Tuhamah. Lembah Tuhamah ni ada dibaca dengan Tihamah. Boleh baca Tuhamah. Boleh, dan biasanya disebut Tihamah. Ada juga ulama' kata dia keluar dekat Ajiat. Di Mekah. Ada juga yang dia kata dia keluar di Bukit Sofa. Tak apalah. Yang pentingnya dia akan keluar. Sebagai suatu tanda kiamat. Selepas terbitnya matahari. Dan Sayyidina Ibn Abbas kata dia ni ada bulu, ada sayap, kakinya empat. Macam mana agak-agak? Kalau kaki empat tu macam lembu. Ada sayap macam burung pula. Allahu Rabbi. Baik, Sayyidina Ibn Umar mengatakan ketika menanggapi ayat. Wa idza waqa'al qaul. Allah, saya tak sempat tulis dalam bahasa tu. Yang dalam tu ada kan? Wa idza waqa'al qaulu ila qaulu ilaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi. Tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Ya, surah Al-An'am ayat 82. Apa maksudnya? Wa idza, dan apabila. Telah tiba ketentuan Allah. Ya, wa idza
waqa'al qawlu alaihim akhrajna, ya maka kami Allah akan keluarkan ya kepada mereka dabbah, sejenis binatang. Dabbah tu pula daripada mana? Ya dabbatun minal ardi, dabbah itu akan keluar daripada bumi. Yang dapat berkata-kata, ya dahlah dia keluar daripada bumi, tukallimuhum, lalu dabbah itu akan berbicara kepada mereka, ya kepada manusia. Antaranya yang bicara itu ialah berkata-kata pada mereka. Apakah yang dabbah itu akan kata pada mereka? An-nasa, bahawa sesungguhnya manusia ya tidak meyakini ayat-ayat kami. Ya, surah An-Naml ayat 82. Yang ini tuan-tuan boleh rujuk baliklah. Bahawasanya kemudian Sayyidina Ibn Umar berkata, iaitu mereka yang tidak melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, tidak suka menganjur kebaikan dan mencegah daripada kejahatan. Ya, salah satunya orang-orang yang tidak yakin atas muka bumi dengan ayat-ayat Allah ialah orang yang tidak buat kerja amar ma'ruf nahi mungkar dan tidak menganjurkan kebaikan dan mencegah kejahatan. Ya, dalam Islam ni ada dua. Saya rasa tak perlu saya hurai panjang sangat. Dalam Islam ni tuan-tuan ada dua. Pertama amar ma'ruf, yang kedua nahi mungkar. Suruh orang buat baik. Suruh orang buat baik ni mudah. Tuan-tuan sembahyang, sembahyanglah tuan-tuan, puasa, ya bayarlah zakat, mudah. Yang susah sikit ialah nak tahan orang daripada buat jahat. Kerana dalam dunia hari ini, ya, dunia hari ini orang makan bagi alasan, ini hak saya, ini hak, ya, kenapa ganggu hak saya. Kan dia panggil apa hari ini? Ya, saya duduk belajar hari ini tuan-tuan, tolong jangan terpengaruh, tolong pesan pada anak-anak. Ada satu agama baru sekarang ni, diistilahkan. Apakah agama baru itu? Agama baru itu namanya HAM. H-A-M. Apa makna HAM? Hak asasi manusia. Kan? Dia tak jaga hak Allah. Dia tak jaga hak Islam. Tapi dia jaga hak dia. Yeah. Saya ni minta hak. Kan selalu kita ada sebut, berapa ramai hari ni pondan-pondan yang sedang minta hak. Kan? Hak nak masuk tandas. Kan? Kenapa larang hak saya? Saya juga perlu buang air. Saya nak masuk tandas. Tandas dia nak masuk, tandas perempuan. Itu hak perempuan, kena hak dia. Tapi ada orang yang memperjuangkan hak. Hak LGBT. Hak dia. Kena bagi hak dia. Itu hak dia. Yang ni dunia hari ni dia berlaku begitu. Ya, ni pemikiran yang itu. Jadi baik, kemudian seterusnya kita baca lagi. Ya, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, la taqumu sa'ah, tidak akan berlakunya kiamat, hatta sehingga tatlu asyamsu min maghribiha, sehingga terbit matahari daripada barat. Ni diulang baliklah apa yang kita baca tadi. Fa iza tala'ati syamsu min maghribiha, maka apabila telah terbit matahari daripada barat, ya amanan nas kulluhum, maka semua orang pada ketika itu ingin beriman. Ya kulluhum, semuanya beriman. Wa yauma izin, dan pada saat itu la yanfa'u nafsa, tidak berguna suatu iman yang baru, imanuha, tak akan berguna lagi. Lam takun amanat min qablu, ya jika sebelum itu ia tidak beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau telah berbuat dalam iman itu suatu kebaikan, yakni baru pada saat itu nak buat baik, juga tidak berguna. Ini syarah yang kita baca tadi. Ya, bila mana tibanya, maknanya jangan risau bila kiamat tak akan berlaku lagi. Kenapa? Kerana kiamat tak akan berlaku selagi mana tak terbitnya matahari belah barat. Selama matahari duk terbit belah timur tak akan berlaku. Gitulah. Tapi bila mana dah terbit, kena ingat pada waktu itu tidak berguna lagi orang yang baru nak beriman kepada Allah. Allah, sebab itulah syukurlah tuan-tuan dan puan-puan. Kita lahir saja, lahir daripada perut ibu yang sudah Islam dan beriman. Ni kita nak cakap apa pada Allah ni? Siapa yang pilih? Allah. Siapa yang beri? Allah. Dan sampai sekarang pun kita masih beriman. Siapa yang jaga iman kita? Allah. Allah. Kan ada orang dulu dia pernah beriman, sekarang dia kafir dah. Yang ni dia risau. Dulu kita bersembahyang dengan kita di masjid, sekarang ni entah ke mana dah dia. Maka saya alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan alhamdulillah, sampai sekarang kita masih lagi datang ke rumah Allah. Apa ni? Nikmat yang tak ternilai, tak mampu kita nak ungkap.
kecuali kita bersyukur sangat-sangat kepada Allah. Kenapa? Kerana ada orang di saat tengok matahari terbit baru mula nak beriman. Maka ketika itu tak ada guna lagi. Nampak sangat. Orang panggil apa? Nak ambil kesempatan dengan apa yang ada. Dah tak mampu nak buat apa-apa. Ha, mulalah. Sebab tu salah satu ibadah yang paling Allah suka pada saya, pada tuan-tuan. Ibadah tu namanya ibadah tatawuk. Ibadah sunat. Ibadah sunat ni banyak istilah dia. Salah satunya istilah sunat ni ialah mandubah. Salah satu istilahnya ialah nafilah. Salah satu lagi tatawuk. Apa makna tatawuk? Ibadah yang kita buat sukarela. Sukarela saya buat. Kenapa? Saya buat sukarela. Kenapa? Kerana Allah. Maka Allah suka sangat. Kerana ada orang di saat terpaksa baru nak beriman pada Allah. Di saat terpaksa baru nak istighfar pada Allah. Di saat terpaksa baru nak mula buat ibadah pada Allah. Ya? Macam sekarang tuan-tuan duduk tengah kaya ni kan. Duduk tengah sehat ni. Campur sekali lah. Kaya, sehat. Kan? Dalam keadaan kaya dan sehat tuan-tuan datang masjid. Ha, banyak pahala tuan-tuan. Sebab ada orang ni. Di saat tak ada duit baru nak bangun malam. Ha, mulalah. Ha, kan? Sekarang masih ada duit ya. Ha, masa ni lah bangun malam banyak-banyak. Sekarang sihat ya. Ha, masa ni lah bangun malam. Biasa sakit, ha, barulah nak sebut. Allah, sakit je Allah. Ha, baru tahu. Ha, masa ni lah puan-puan. Ya, kenapa? Kerana masa ni kalau kita ingat Allah banyak-banyak, di saat kita miskin, di saat kita sakit, di saat kita terdesak, pada waktu itu Allah akan ambil pemerhatian kepada kita kerana di saat sihat pun kita ingat Allah. Gitulah insyaAllah. Sehingga kan masa sihat ni kalau tuan-tuan tiap-tiap pagi datang masjid ni, masa sihat, masa tuan-tuan dah tak sihat, duduk kat rumah, malaikat masih tulis tuan-tuan datang ke masjid. Gitulah insyaAllah. Baik, seterusnya, muka surat 913. Satati alaikum laylatun. Ya, daripada Sayyidina Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhu berkata Nabi SAW bersabda, satati alaikum, akan datang kepada kamu, alailatun, satu malam, mislu salasi layalin, malam tu punyalah panjang seumpama tiga malam. Ha, ni akan datang ni. Ni salah satu tanda kiamat juga ni. Ya, akan datang pada kamu satu malam yang sama panjang dia macam tiga malam daripada malam-malam yang sudah kamu lalui, min layalikum hazihi. Fa iza kanat tilkal lailah, maka apabila tibanya malam tersebut yang dikatakan itu, arafahal mutahajjidun, maka akan diketahui oleh ahli-ahli tahajud. Ini kelebihan orang selalu bangun tahajud ni. Kalau yang tak bangun tahajud, dia duduk tidur, bangun-bangun celik-celik, lambat lagi, tidur lagi. Bangun-bangun celik, malam lagi, tidur lagi. Tapi orang tahajud yang selalu duduk bangun-bangun malam ni, dia akan diketahui. Maka seorang akan bangun. Di kalangan ahli-ahli tahajud, bangun dia buat apa? Fayakumur rajul fayakra'u wirdah. Dia akan bangun dan baca wirid. Baca wirid. Ya, bangun-bangun, ya, dia sembahyang, dia baca wirid. Sumayanam, kemudian dia tidur balik. Sumayakum, kemudian dah dia tidur balik. Tidur punya rasa panjang tidur tu. Ya, tak siang-siang juga. Fayakum, lalu dia bangun. Fayakra'u wirdahu, lalu dia baca wirid. Sumayanam, kemudian dia tidur pula. Dah masa panjang lagi. Sumayakum, kemudian dia bangun balik. Fayakra'u wirdahu, kemudian dia bangun tu pula, dia baca wirid dia lagi. Yang ni kalau kita belajar buat apa yang ada ni, maknanya orang ni dia kena ada wirid dia sendiri. Wirid. Apa makna wirid? Himpunan zikir-zikir. Wallah alam tuan-tuan, dia dalam bab ni dia jadi khilaf ataupun dia jadi ikhtilaf. Ada yang setuju, ada tak setuju. Tak apalah, yang tak setuju tu biarkanlah. Kita nak buat macam mana? Bab masing-masing belajar. Saya secara peribadinya, ya, cenderung kepada ulama-ulama yang mereka ajar kita ilmu, mereka bagi kita zikir. Bila mana mereka bagi kita zikir, mereka tentukan yang ni baca pagi, yang ni baca petang, yang ni baca malam, yang ni baca lepas maghrib, yang ni baca lepas isyak, yang ni baca sebelum tahajud, yang ni baca selepas solat tahajud. Maka kita amal setakat mana yang boleh lah. Ya, amal. Ya, bangun tahajud, lepas tahajud pula. Nak tahajud berapa rakaat? Baca sembahyang je lah berapa rakaat kita nak.
Lepas bangun tahajud tu pula, lepas sembahyang kita baca zikir. Sampai bila? Sampai azan subuh baca zikir. Zikir itu bila mana dihimpun-himpun-himpun, namanya wirid. Himpunan-himpunan zikir. Maka ada orang, apa ni, kenapa ni? Yang namanya ada wirdul latif. Kan? Wirid kan ada-ada. Yang disusun oleh Imam Habib Abdul Haddad. Namanya wirdul latif. Wirdul latif tu maknanya wirid yang, yang apa latif tu ya? Ada setengah ulama terjemah wirid yang ringan. Kita baca berat dah. Panjangnya baca. Rupa-rupanya ulama kata wirid tu wirid ringan. Macam maksurat. Maksurat kan ada wazifatul kubra, ada wazifatul sughra. Ada wazifah sughra, wazifah kecil yang ringan, yang pendek, yang ringkas. Tapi baca rasa panjang ya. Baca. Orang ni ni, di saat tibanya peristiwa yang seumpama ini, dia tahu apa yang dia kena buat. Dia bangun malam. Dia baca wirid dia. Dia tidur lagi. Dah malam tu malam seumpama tiga malam, dia bangun lagi. Dia baca lagi. Ini antaranya lah. Wallahu alam selebihnya. Wallahu alam. Walau bagaimanapun disebutnya wirid. Apa makna wirid? Salah satunya memberi makna dia baca himpunan-himpunan zikir dan dia terima daripada guru-guru dia yang dia baca sebagai suatu amalan sunat. Ataupun amalan yang sukarela dia nak baca. Dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia cipta pandai-pandai tak, dia terima daripada ulama-ulama. Yang mereka yang menyusun bacaan-bacaan. Ya. Allah. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Fabainama hum kadzalik, dalam keadaan mereka sedemikian, id ma janna kadzalik, dalam keadaan sedemikian itu id tiba-tiba ma jannas ba'dhum fi ba'din. Dia tulis di sini ribut. Itu bahasa Indonesia lah. Ya, maknanya ada manusia ni mengadu antara satu dengan yang lain. Apa cerita kita ni dah malam lama sangat ni? Apa yang berlaku ni sebenarnya? Ma hadza? Apa ni? Itu ya. Ma hadza? Fayafza'una ilal masajid. Lalu mereka bergegas pergi ke masjid. Tengok tuan-tuan sekalian. Tengok cerita ni. Ya, kenapa tak pergi ke kedai? Kalau dah macam ni bahaya ni. Kena pergi kedai ni. Beli beras banyak-banyak simpan kan. Ni pelik dah ni. Kena pergi masjid. Inilah fitrah manusia. Dia akan pergi kepada satu tempat di mana tempat itu selamat. Masjid ni apa makna? Rumah Allah. Tidak ada tempat paling selamat, rumah Allah. Tidak ada tempat paling berkat, rumah Allah. Sebab itulah rezeki kepada saya dengan tuan-tuan, kalau dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan dan puan-puan, hati anak cucu kita ni minat ke masjid. Ini betul dia orang ini. Jiwa dia jiwa yang betul. Ya. Musafir pun cari masjid kan. Cari masjid tak akhir ke? Takdim. Dua-dua boleh. Tapi kadang-kadang malu juga saya ni, kadang-kadang dah jauh sangat. Tekan dululah minyak tu biar sampai ujung-ujung. Takhir kan? Tuan-tuan pilih takdim ke takhir? Kau tengok keadaan perut tu lapar di mana? Kalau perut dah lapar awal-awal, dah berhenti dah kat situ, takdim je lah. Dia ikut perut. Tapi saya kadang-kadang saya banyak takhir. Akhir sekali kita pun berhentilah tepi jalan, berhentilah. Ya Allah, malunya aku ya Allah. Dalam bab sembahyang selalu takhir. Dalam bab makan takdim. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan pernah lewatkan makan tengah hari sampai petang? Ada? Berapa kali? Selalu? Pernah tak orang ni sarapan pagi, petang baru dia sarapan? Pernah? Saya ni ustaz baru sarapan. Pukul 5 baru sarapan. Maknanya orang ni kalau bak makan dia akan jaga jadual makan. Pagi mesti dia makan pagi. Tengah hari mesti dia makan tengah hari. Malam mesti dia makan malam. Tapi kalau jam, tapi tak apa, dua-dua boleh saja saya cakap gitu, jangan keliru pula. Takdim boleh? Boleh. Takhir boleh? Boleh. Tak ada masalah. Cuma kadang-kadang kita pun rasa malu. Ya Allah, kenapalah aku ni ya Allah. Selalu lewat-lewatkan. Apa kata kalau kita takdimkan? Tak ada masalah sebenarnya. Jangan keliru pula. Cuma nak bagi tahunya, ada orang ni bila mana tiba dalam saat-saat yang genting, saat-saat pelik, ke mana nak pergi? Masjid.
Ni tak jauh sangat-sangat negeri kita, negara kita ni ada gempa bumi yang dahsyat. Ni tak jauh sangat-sangat. Tapi kalau berlaku, berlari pergi masjid. Ha, sebab tu beli rumah dekat masjid. Saya pernah tanya Allahyarham pak mentua saya. Ya, oleh kerana ni orang lama, apa-apa kita kena tanya orang lama. Nak tanya ayah, ayah dah meninggal. Tanya pak mentua, kata nak beli rumah ni. Dia tanya satu je. Rumah tu dekat tak kat surau, kat masjid? Dekat. Dekat beli. Ha, tengok orang lama, tanya orang lama. Dia tak tanya dekat balai polis tak? Ha, dekat Tesco tak? Dekat tak dengan Giant? Dekat tak dengan hospital? Dia tanya dekat tak dengan masjid? Dekat. Berapa jauh? Berapa dekat ni? Ha, sekata ada lah dalam 10 meter gitu. Beli. Boleh beli. Rumah tu macam mana? Beli. Tidak ada yang paling hebat rumah kita berjiran dengan rumah Allah. Habis ustaz, saya dah beli rumah agak jauh ni, macam mana ustaz? Yang tu pahala lagi banyak. Kan ada juga sahabat-sahabat kata, alah kalau lebih jauh lagi baik. Apa pula lebih jauh lagi baik? Oh, maknanya kalau rumah dia lebih jauh lagi baik. Cuma itu sahabat. Saya ni takut. Oh, kalau dah rumah jauh, masjid pun tak nampak, azan pun dengar cikik-cikik, kadang-kadang dengar, kadang-kadang tak. Inna lillah wa inna ilahi raji'un. Tak apalah, walau bagaimanapun tidak ada keadaan, kalau kita sedang berdepan dengan apa sahaja keadaan, pergi masjid. Itulah, tak apa, dari cerita di sini kita nak sebutnya ialah fayafza'una ilal masajid. Mereka terus ke masjid. Fa'izahum bisyamsi qad tala'at min maghribiha. Apabila mereka dalam keadaan demikian, mereka ke masjid, maka tiba-tiba qad tala'at min maghribiha, matahari itu terbit di belah barat. Fataji'u hatta iza tawassatat as-sama'. Dan bila mana matahari itu terbit belah barat, dia terbit sampai tengah-tengah langit. Ya, tengah-tengah. Apabila tengah-tengah tu raja'at, lalu dia kembali balik, fatala'at min masyriqiha, lalu dia terbit belah timur. Kalau yang ni pula yang kita belajar, maknanya dia terbit sekejap sampai ke tengah-tengah langit, dia hilang, kemudian dia terbit balik belah timur macam biasa. Kalau macam tu maknanya dia boleh berlaku beberapa kali. Okeylah tuan-tuan, ni dalam hadis ni. Sebab tu kita baca tadi, kalau orang tanya kita berapa kali, tidak dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, 2, 3 atau 4 kali. Tapi kalau kita baca yang di sini, maknanya bukan sekali berlaku. Baik. Kemudian fazalika qauluhu ta'ala, maka demikianlah Allah Subhanahu taala mengatakan, mana tadi, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Dan ingatlah pada suatu hari, bila tibanya suatu hari, ya, ataupun suatu saat, ya'ti ba'du ayati rabbik, akan nampak terang-terang, jelas-jelas ayat-ayat ataupun tanda-tanda, bukti-bukti kekuasaan Allah. La yanfa'u nafsan imanuha, yang mana pada saat itu tidak berguna orang yang baru ingin beriman kepada Allah. Lam takun amanat min qabl, ya, yang mana mereka tidak beriman sebelum daripada ini. Sebelum ni kafir, tiba-tiba nampak matahari terbit baru nak beriman. Sebelum ni bukan main lagi kafir sungguh-sungguh pada Allah, maka tak akan berguna. Ayat sama yang kita baca tadi juga, ayat sama ni. Ya, tuan-tuan sekalian, surah Al-An'am 158 sama je. Okeylah. Baik, seterusnya sini apa ni? Okey, ada soalan. Tuan-tuan, kita ada 4 minit lagi, saya jawab soalan ni dah. Kita berhenti sini dulu. Soalan ada sampai pada saya ni, mengapa Dajjal juga digelar Al-Masih, Ad-Dajjal, seperti mana Nabi Isa Al-Masih? Saya pernah duduk dalam satu majlis, ya, Tuan Guru Alayraham ni Abdul Aziz. Ya, masa saya duduk mengaji dulu, pernah orang tanya soalan ni. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan sekalian, ya, kita duduk dengan guru ni, yang saya ingat saya duduk mengaji tajuk ni dulu ni, berapa tahun dia? 20 tahun atau 25 tahun dulu? 25 tahun dululah saya ingat duduk mengaji tajuk ni. Tapi bila mana orang tanya soalan ni, terus kita ingat. Tu berkat mengaji dengan guru ni, nak bagi tahu. Ya? Jadi seingat saya, apa yang beliau jawab kepada apa yang bertanya pada hari itu, kenapa Dajjal disebut Al-Masih? Ya?
kenapa Nabi Isa juga disebut Al-Masih? Baik. Nabi Isa ni disebut Isa Al-Masih daripada perkataan As-Siyahah. As-Siyahah. Apa makna As-Siyahah? Siyahah ni kalau kita terjemah bahasa biasa, melancung. Ni bahasa biasa. Kalau bahasanya ialah Nabi Isa ni dia tidak meninggal, dia tidak mati. Allah bawa dia berjalan. Melancung ni berjalan. Allah bawa dia berjalan, maka dalam perjalanan hidup Nabi Isa ni, Allah bawa dia diangkat ke langit. Diangkat ke langit. Maka tu disebut Nabi Isa Al-Masih. Dia ada seorang Nabi yang Allah takdirkan dalam perjalanan hidup Nabi Isa ni jauh daripada bumi, naik ke langit, turun kembali ke bumi, itu dia panggil siyahah. Berjalan jauh. Melalui sebuah perjalanan kehidupan yang begitu jauh. Asal siyahah ni melancung. Macam puan-puan kan yang melancung. Pergi ke China, balik ke Malaysia. Pergi Turki, balik ke Malaysia. Itu dia panggil siyahah. Melancung. Maka daripada perkataan itu, maka disebut Al-Masih, seorang Nabi yang melalui suatu perjalanan yang begitu jauh daripada bumi, dibawa oleh Allah ke naik ke langit, daripada langit diturunkan kembali oleh Allah ke bumi untuk membunuh Dajjal, daripada bumi ini dimatikan oleh Allah untuk dibawa ke perjalanan ke akhirat. Ini perjalanan dia. Baik. Adapun Dajjal itu juga digelar Al-Masih daripada perkataan Al-Mashu. Al-Mashu. Apa makna Al-Mashu? Disapu, dihilang. Dajjal ada dua biji mata, dihilangkan satu penglihatan matanya. Dibutakan. Apa makna dibuta? Dihilangkan satu penglihatan mata kanannya. Maka sebab tu dinamakan Al-Masihud Dajjal. Sempat? Boleh cepat-cepat catit? Seulang lagi sekali. Kalau ditanya kepada kita, kenapa Dajjal mendapat gelaran Al-Masihud Dajjal? Sama gelarannya dengan Nabi Isa Al-Masih. Ya, baik. Jadi, setakat yang saya ingat jawapannya ialah Nabi Isa disebut Al-Masih kerana berasal daripada perkataan As-Siyahah, melancung, berjalan jauh. Maka salah seorang daripada Nabi yang melalui sebuah perjalanan yang jauh, iaitu Nabi Isa. Ya, daripada bumi diangkat oleh Allah berjalan ke langit, daripada langit turun kembali ke bumi untuk membunuh Dajjal, kemudian itu. Yang kedua ialah Al-Masihud Dajjal daripada perkataan Al-Mashu. Dia pergi kata akar dia. Kerana bahasa Arab, nak terjemah bahasa Arab kena rujuk pada kata asal, kata akar. Maka Ad-Dajjal ni daripada Al-Mashu, iaitu makhluk yang Allah hapuskan, hilangkan salah satu daripada penglihatan matanya, dan mata kanan itu dibutakan. Wallahu a'lam. Ya. Dan kalau kita baca yang lain-lain, Nabi Isa lah akan menghapuskan Dajjal. Ya. Daripada hapus tadi. Ya, Allah dah hapuskan satu penglihatan dia, sebab tu dia dapat gelaran Al-Masih, dan yang akan membunuhnya ialah Al-Masihud Dajjal ini, yang akan membunuh dan menghilangkannya daripada muka bumi ini ialah Al-Masihul Isa, akan menghilangkan, menghapuskan, mematikan, membunuh ya Dajjal Al-Masih, Al-Masihud Dajjal. Ya, wallahu a'lam. Itu yang setakat saya belajar dengan guru saya yang boleh bagi saya bagi jawapan. Selebihnya wallahu a'lam. Ya, tuan-tuan boleh tanya lagi ustaz-ustaz, tuan-tuan guru kita yang lebih mahir. Ya, saya setakat itu dahululah insya-Allah. Alhamdulillah sedang elok, jam saya pukul 12. Ya, tak orang panggil tak lewat dan tak awal. Dah tak ada dah soalan ni kan? Sebab masa dah habis dah. Tapi kalau tuan-tuan nak detail, inilah antara buku yang cantik untuk dibeli, baca. Tapi yang ni dalam ni kenapa tebal sangat ni? Kau tak silap saya, dia ada 5 buah buku dalam ni. Termasuklah yang cerita pasal peristiwa-peristiwa akhir zaman yang kita sedang tengok dengan mata kita sekarang ni. Semua dah dicerita oleh baginda Rasulullah SAW. Dan sekarang ni tuan-tuan, kalau kita baca kitab ni, termasuklah kita baca kitab Tanbir Ghalfilin ni,
Semua tanda-tanda kecil kiamat sudah berlaku. Maknanya saya dengan tuan-tuan ni berada dalam keadaan begitu, nak kata apa ya? Penting kerana sekarang ni tunggu tanda-tanda besar aja lagi yang tu. Sebab itulah dengan tempoh masa yang ada ni, tuan-tuan sekalian, saya, tuan-tuan dan puan-puan banyak-banyak bertaubat, memohon keampunan, memohon rahmat, memohon redha. Kalau patut saya dengan tuan-tuan menangis, kita menangislah buat masa apa yang ada ni. Janji Allah tidak humban kita dalam neraka di akhirat. Buatlah macam-macam mana pun. Tuan-tuan pernah menangis berguling-guling, pernah tak? Tak serius ni. Ya menangis sungguh ya Allah. Buatlah sekali dua kali bahawa ya Allah tolonglah jangan azab kami dan ibu bapa kami. Ha, gitulah insya-Allah. Setakat tu auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa launa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim.